perlu kita rubah atau kita potong sebenarnya. Lanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap fit and gas terus tentunya. So, di video kali ini Bang Monjeng akan ajak teman-teman semua untuk mengerjakan proyek restorasi lagi. Cuman di video kali ini spesifik kita cuma restorasi atau merubah, sebenarnya lebih ke merubah karena motornya sudah direstorasi sebelumnya. Ya, oke guys, jadi Bang Monjeng tunjukkan kondisi motornya dulu seperti ini. Kita walk around dulu. Jadi ini adalah Grand tahun 97 ya. Jadi saat ini part-partnya kita lagi cat ulang karena kita pengen ngerubah warnanya. Rubah dari sebelumnya seperti ini, dan kita nanti akan cari warna yang lain, kemungkinan akan kita cari yang warna merah marun. Dan kondisi motornya seperti sekarang ini, seperti ini. Nah, nanti kan Bang Monjeng akan tunjukin mana yang harus kita potong kalau kita pengen rubah body grand sabit dan kita pasangkan grand bulus. Kondisi motor saat ini yang sudah kita rubah dari segi kaki-kaki, ini kita pakai mal yang lebih lebar. Ini kita pakai Rossi. Ukurannya ini lebih lebar ya daripada yang standar. Ini kalau di spek itu 215, lebarnya 215 yang belakang. Ban yang kita pakai ban Inu ya. Bangunnya fokus sedikit. Ban IRC Inu. Dan yang depan juga diameternya malah lebih lebar yang depan. Ini kita bikin Rossi juga. Yang depan ini malah kita pakein 185. Sorry, ini depan belakang 185. Sama-sama lebarnya sama 185, tadi nggak kelihatan di situ. Bannya sama ban Inu juga. Ini 225, yang belakang 250. Ini sayapnya kita pakai yang putih, tapi di proyek kali ini depannya pakai disc. Disc brake ini punyanya Yamaha Mio ya. Mio Sporty seperti ini. Jadi pakai disc. Di ini juga pakai, jadinya pakai cakram ya. Terus spion kita pakai yang ori tapi punya ada Legenda 2. Yang sudah chrome punya. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya sekarang, dan Bang Monjeng akan tunjukkan dulu mana saja yang akan atau harus kita rubah kalau kita pengen rubah dari grand sabit menuju body grand ke grand bulus. Ya, oke guys. Jadi yang perlu kita rubah atau kita potong sebenarnya dari dudukan yang lama ini adalah pertama dudukan lampu 3/4-nya sendiri. Yang awalnya di sini. Ya, posisinya di sini nih. Seperti ini. Nah, ini kita potong habis. Jadinya seperti ini rata. Sudah kita muluskan sedikit. Terus yang kedua, di sini juga ada dudukan ya. Dudukannya yang ini. Nah, awalnya kan dia seperti ini, dudukan behelnya. Apa bukan behel sih, ini dudukan body ya. Tempat bodinya. Nah, tadinya seperti ini. Ini pun kita potong. Yes, cuma simpel aja dua part ini yang pertama kita harus potong, dan bodinya pun sudah bisa masuk dan sempurna. Cuma nanti kita akan lakukan adjustment di sini. Kita coba aja langsung ya bodinya. Kita ambil dulu bodinya di sini. Jadi bodinya sudah ada di sini. Kita langsung coba. Ini kita sudah potong sebelumnya ya. Kemarin nggak sempat bikin video. Ya, jadi kita coba pasang aja.
Jadi kita baru epoxy ya, tahap epoxy. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini masuk dengan rapat, rapi. Ya, seperti ini. Paling nanti akan kita bikinkan dudukannya di sini, dari sini ke sini untuk dudukan pegangan yang di sini. Kalau yang rumahan di sini bisa kepasang, aman. Di sini juga masih aman. Kita cobain satu lagi ya. Di sana satu lagi biar lebih enak ya, kurang lebih aja ya, nanti akan seperti ini. Jadi ternyata nggak perlu harus ini ya, kalau lo budget nggak perlu harus apa namanya beli dudukannya, nanti akan kurang lebih seperti ini. Nanti Bang Moja akan tunjukkan kalau sudah terpasang seperti ini. Yes. Nah, terus sesudah ini kita cobaan paling nanti akan melakukan adjustment lagi di apa namanya? Di joknya. Tapi bukan karena jok yang ini dia agak tinggi. Nanti kalau ditutup seperti ini jarak antara ini dan ini terlalu tinggi. Nanti mungkin kita akan potong sedikit di penguncinya supaya lebih rendah. Tapi sudah menjawab pertanyaan yang kemarin sempat ada di komen, kolom komen. Kalau gimana kalau nggak perlu merubah yang ini? Kalau yang video sebelumnya kan kita rubah dudukan yang ini nih. Kita potong, kita ganti dengan dudukan yang bulus. Cuman PR-nya nanti paling ini di dudukan behelnya ya. Nanti kita akan bikin video lagi untuk pembuatan dudukan behelnya nanti. Sementara plan-nya kita mau pakai behel yang lama yang kita potong. Cuman ternyata ini agak lebar. Mungkin kita akan adjust lagi nanti supaya ya bisa masuk di sini. Jadi simple ya cara ngerubah, cuma motong dua yang tadi dan lakukan sedikit adjustment nanti. Mungkin nanti Bang Munjung akan tunjukkan di Instagram saja setelah kita chat bagaimana hasilnya. Cuman yang penting pengen Bang Munjung kasih tahu adalah ini bisa kita rubah tanpa harus membeli atau merubah dudukan yang aslinya, yang Grand Sabit. Ya, nanti Bang Munjeng akan post di Instagram dudukan motornya setelah dicat. Ya, itu doang sih yang Bang Munjeng ingin tunjukin di proyek restorasi kali ini. Ya, oke guys, jadi untuk proyek restorasi atau penggantian dari bodi Grand Sabit menuju Grand Bulus tanpa mengganti dudukannya seperti itu, seperti yang Bang jelaskan tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya lagi bisa tulis di kolom komentar. Like jika teman-teman suka video ini, dislike aja kalau suka nggak apa-apa. Support terus channel YouTube Bang Speed dengan menekan tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasi, lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di proyek-proyek restorasi berikutnya, and see you in the next videos.